Baru-baru ini Dewi Persik dibuat geram karena terus dikritik soal dirinya yang hingga kini belum berhijab. Apalagi ketika ia dibanding-bandingkan dengan artis yang sudah berkerudung. Doakan saya ya, semoga saya bisa sampai jemput hidayahnya dan menjadi saya versi Allah, bukan netizen, tulis Dewi Persik seperti dikutip dari unggahannya di Instagram, Sabtu 3 Juni 2023. Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa DP ini lantas artis Saleha yang disanjung karena punya suara bagus namun perilakunya tidak seperti apa yang terlihat pada penampilannya. Menurut saya yang Saleha itu bukan hanya dilihat dari kemasan dan merasa suci, tapi dilihat dari gaya pacarannya yang tumpang tindih, kunci kamar, bahkan hamil duluan juga ada. Nggak tahu kan aslinya, ialah kalian cuma lihat luarnya saja, sindir DP. Sayangnya DP enggan menjelaskan dengan gamblang siapa sosok artis hamil duluan yang dimaksudnya tersebut. Tapi di dunia entertainment yang penuh dengan kemasaan drama biar terkesan Saleha, ada juga lo yang ambil suami orang, ngegoda suami orang, DLL, imbuhnya. Kendati demikian, DP pun menegaskan agar para penggemar artis yang dimaksud tidak lagi menghujatnya. Saya tahu, tapi saya diam. Fansnya enggak usah colek saya, kalian enggak diajak untuk ngegibah atau bandingkan dengan saya. Fans yang baik itu bisa menghargai karya orang lain, pungkasnya. Sementara itu, diketahui bahwa sebelumnya DP pernah berseteru dengan fans Lesti Kejora pada 2022 lalu. Hal itu lantaran DP mengomentari soal kasus KDRT yang dialami Lesti. DP pun mengambil langkah hukum dan melaporkan fans Lesti yang telah mengusik hidupnya dengan mengkritik DP yang disebutnya doyan kawin cerai. Kendati demikian, banyak netter menduga bahwa yang dimaksud DP dalam unggahannya tersebut adalah Lesti. Sementara itu, seperti yang diketahui, Lesti Kejora tengah menjadi sorotan setelah aksi panggung sensasionalnya berduet dengan Ahmad Dhani menjadi viral. Dalam konser 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani, Lesti diundang Dhani untuk membawakan bersama lagu, Sedang Ingin Bercinta. Saat menyanyikan lagu tersebut, suara menggelegar Lesti membuat penonton berteriak. Saat melantunkan lirik, di setiap ada kamu, mengapa jantung ini, berdetak lebih kencang, seperti genderang mau perang, Lesti menunjukkan kualitas suara tingginya untuk mengimbangi vokal Ahmad Dhani. Video itu juga menampilkan Rizky Billar dari kursi penonton yang terlihat bangga sambil melantunkan lirik yang sedang dinyanyikan Lesti. Tayangan itu mendapat pujian setinggi langit dari para warganet. Banyak dari mereka mengaku tidak menyangka melihat daya vokal Lesti Kejora yang menggelagar itu.